Saya nak katanya, berdasarkan ayat 53 surah Az-Zumar, Tuhan kata, la taqnatu min rahmatillah. Bila mana kamu serabut, kamu jangan putus asa daripada rahmat Tuhan. Perkataan la taqnatu itu, berusaha mengeluarkan kerungsingan, keresahan dalam hati dengan apa-apa cara pun. Salah satunya ialah keluar daripada tempat yang kita biasa duduk. Okay. Tapi dia bukan cara yang pasti berkesan. Ada orang dia pergi bercuti mana-mana, tapi tak juga. Tuan-tuan tengok para sahabat. Antaranya kita boleh tengok ada sebahagian sahabat ni mereka dibebani hutang. Kan ada satu hadis Nabi cerita, diceritakan ada seorang sahabat ni dia duduk dalam masjid termenung. Hutang mengelilingi pinggang dia. Maknanya keliling pinggang hutang dan masalah runsing ni. Sehingga Nabi perasan, selalu duduk dalam masjid. Sehingga Nabi beri pada dia doa supaya hutang dia tu langsai. Tapi doa tu bukanlah maknanya dia akan dapat duit secara tiba-tiba. Ni pun benda yang kita kena faham. Doa ni lah dia bagi harapan. Kan? Ini fungsi doa ni, dia beri harapan pada kita. Dia akan beri kita semangat untuk kita keluar. Kita ada kekuatan untuk mencari punca-punca lain untuk keluarkan diri kita daripada keresahan. Cuma nak katanya resah ni kita kena keluar, tak boleh layan. Kita kena keluar. Sebab tu Tuhan kata la taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Tuhan. Cari rahmat tu. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Taala mengampunkan dosa-dosa hamba-Nya keseluruhannya. Tuhan ampun dosa kita. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok hubung kait ayat ni, saya nak sebut. Tuhan kata jangan putus asa, Tuhan ampun dosa. Ada orang waktu dia serabut, dia tak nampak dosa dia. Dia tak nampak dosa dia. Dia tak nampak kenapa serabut tu berlaku. Tapi kita kena tahu, serabut ni biasanya datang. Bukan serabut je lah. Benda yang kusut, runsing, susah, payah, dia pasti akan ada kaitan dengan dosa yang kita lakukan. Pasti. Sebab tu Tuhan sebut innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Healing yang paling terbaik ialah istighfar. Sebab tu dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi sebut man lazima istighfar. Siapa-siapa yang melazimi istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Allah Taala jadikan orang yang melazimi istighfar ni setiap sempit ada jalan keluar dia. Wa min kulli hammin faraja. Setiap kerungsingan akan diangkat kerungsingan tu. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan direzekikan dia daripada jalan yang dia tak sangka. Sebab tu tuan-tuan, istighfar ni mustahak. Lepas salat, tiap-tiap kali kita salat, lepas kita salat ni, benda pertama yang kita kena sebut lepas salat ialah istighfar. Kena astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bangkit pagi lepas salat subuh, habis dah zikir lepas sembahyang, pergi ke zikir pagi. Dalam zikir pagi ada sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. Tu panjang. Cuma nak ada yang pagi, petang. Pentingnya istighfar untuk mengeluarkan kita daripada segala masalah. Sebab kalau healinglah cara nak angkat serabut, orang ada duit je boleh angkat keresahan dia. Orang miskin, orang yang tak ada duit, tak boleh healing dia sebab dia tak ada duit. Dia tak ada bekalan yang cukup untuk dia keluar. Dia nak makan hari-hari ni pun kadang-kadang berhutang. Tiba-tiba kita kata kalau serabut pergilah berjalan. Makin serabut dia dengar dia. Kita tengok satu orang miskin, kita kata dia sabar, kalau rasa serabut pergilah bercuti ke mana-mana. Oh, dia kata cakap, cakap sedap dia ni. Macam kita duit banyak. Okay. Healing yang paling terbaik ialah istighfar. Sebab tu benda ni, kalau kita nak cakap luar daripada batas agama, memang pakar motivasi dia akan sebut macam tu lah. Kita kena keluar, bercuti, bersama. Bagi orang yang ada kemampuan. Tapi bagi seorang Muslim, dia ada cara dia yang tersendiri. Kemudian Tuhan sebut, innahu huwal ghafurur rahim. Dialah Tuhan yang maha pengampun, lagi maha mengasihani. Sebab Tuhan nak tengok kita berserah diri pada dia. Setiap keresahan yang dilalui dalam hidup ni ialah
tempoh waktu Tuhan suruh kita cakap dekat dia, bagi tahu dekat dia. Sebab tu tuan-tuan tengok para ulama yang awal, mereka semua ni bebas, diri dia orang bebas, tidak terbelenggu dengan apa-apa pun, hatta tak terbelenggu dengan pemerintah, macam tak ada apa-apa rungsing dalam hati dia.